Dulur-dulur, sebuah pasar sayur yang berada di pinggir jalan raya Kedung Boto Malang. Di desa ini, pengunjung bisa membeli sayur-sayuran seperti sawi, bayam, sedae, kangkung, dan lain-lain lur. Melihat ramainya pasar sayur, kita bisa mampir untuk memborong, bisa dijual lagi atau dimasak sendiri di rumah lur. Sekilas pasar ini tidak jauh beda sama pasar tradisional umumnya lur. Namun saat mampir pengunjung dapat merasakan sensasi kembali ke masa lalu lur. Sayuran di sini dari petani langsung. Dari pasar sayur ini terus dikirim ke pasar-pasar seluruh Jawa Timur lur. Ini pasar sayur Kedung Boto, sangat keren lur. Petani kalau membawa sayuran pakai obrok, pernah motor, ada juga mobil pick up. Orangnya ramah-ramah banget lur. Pasar ini dekat Kota Malang lur. Ayo mampir ke sini lur. Semoga dulur-dulur Bijaya tak doakan sehat selalu, rezekinya lancar kabeh sak keluargane. Semoga yang sakit atau yang sehat tak doakan lancar sedoyo lur. Yang baru mampir ke channel Rebijaya, jangan lupa subscribe, like, dan komen lur. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya lur. Pasar sayur Kedung Boto di sini buka mulai jam 2 siang sampai maghrib. Rame banget lur. Thank you.
Belusukan di pasar sayur Kedupoto cukup sampai di sini ya lur. Ikuti terus konten-konten Rebijaya hanya di Info Wisata.